Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini, kami akan bagikan pengalaman melakukan serah terima mobil Mitsubishi Xpander Cross manual warna putih dengan seorang konsumen pelayaran dari Yogyakarta. Serah terima kali ini menjadi istimewa karena sebelum diserahkan kepada konsumen, mobil ini terlebih dahulu akan dipasangi dengan beberapa aksesoris. Aksesoris apa saja yang akan dipasang pada mobil Xpander Cross manual warna putih ini? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Beberapa hari yang lalu, kami dihubungi oleh seorang konsumen dari Jogja yang bernama Bapak Agus. Kebetulan saat ini beliau sedang berada di kapal karena bekerja di pelayaran kapal tanker. Bapak Agus mengutarakan rencananya untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander Cross manual. Untuk warna yang diminati oleh beliau adalah warna putih. Rencananya nanti mobil ini akan dijadikan sebagai hadiah ulang tahun untuk istri tercinta beliau. Tapi berhubung jadwal mendarat beliau masih cukup lama, maka beliau memutuskan untuk melunasi mobil ini terlebih dahulu dan menitipkannya ke dealer sambil menunggu STNK jadi. Selama ini, Bapak Agus sering mencari informasi di YouTube mengenai berbagai hal terkait Xpander Cross, mulai dari masalah aksesoris hingga ke masalah perawatan. Berhubung mobil Xpander Cross yang beliau beli berwarna putih, maka beliau menginginkan adanya aplikasi nano coating pada bagian eksterior supaya cat mobil selalu terlihat mengkilap. Di sini kami merekomendasikan pemasangan aplikasi nano coating kepada salah satu salon mobil ternama di Kota Solo yang memiliki harga paling terjangkau. Pengerjaan nano coating ini dilakukan dengan sangat teliti dan memerlukan waktu hingga 2 hari. Nano coating ini diperlukan selain untuk membuat mobil terlihat lebih mengkilap, juga berfungsi untuk menjaga cat mobil dari berbagai noda dan juga efek goresan. Di sini terdapat aplikasi bahan tambahan yang fungsinya hampir sama dengan laminating. Penambahan nano coating ini banyak dilakukan oleh para konsumen Xpander dan Pajero serta berbagai mobil mewah lainnya yang berfungsi untuk menjaga tampilan mobil agar selalu tampil elegan. Jika Anda tertarik untuk melakukan penambahan nano coating ini, silakan bisa menghubungi kami. Nanti akan kami berikan rekomendasi salon mobil yang pengerjaannya bagus dan juga harga terjangkau. Setelah pengerjaan nano coating selama 2 hari, Bapak Agus menginginkan adanya penambahan armrest untuk bagian jok depannya. Di sini kami rekomendasikan kepada toko aksesoris yang cukup ternama di Kota Solo. Toko ini memiliki persediaan aksesoris yang cukup lengkap. Salah satunya adalah armrest untuk mobil Xpander. Hanya saja saat ini untuk armrestnya yang berwarna hitam sedang kosong. Yang ada armrest berwarna beige atau mocha. Ini sudah kami sampaikan kepada beliau dan alhamdulillah Pak Agus tidak masalah. Karena rencananya nanti untuk jok ini akan dilapisi dengan cover jok tambahan lagi. Di sini untuk jok sudah mulai dilepas untuk dilakukan pemasangan armrest. Setelah beberapa saat pengerjaan armrest pun selesai. Di sini kami ajak Anda untuk melihat hasil pemasangan armrest pada mobil Xpander Cross. Nah, di sini bisa kita lihat, meskipun armrestnya berwarna beige atau krem, tetapi tetap bagus untuk diaplikasikan di sini, malah menjadi terkesan dual tone. Armrest ini sangat fungsional sekali untuk menambah kenyamanan saat mengemudi, sehingga posisi tangan menjadi lebih ergonomis. Selain dipasangi armrest, mobil Xpander Cross ini juga diberikan tambahan towing bar pada bagian belakang. Towing bar ini nantinya sebenarnya tidak digunakan untuk menarik barang, tetapi lebih berfungsi sebagai bumper sehingga dapat minimalisir jika terjadi insiden dari belakang. Misalnya secara tidak sengaja ada pengendara motor yang melamun dan menabrak dari belakang, maka towing bar ini akan berfungsi sebagai pelindung utama. Setelah selesai pemasangan armrest dan towing bar, selanjutnya mobil Xpander Cross manual ini kami bawa ke sebuah toko cover jok ternama di Kota Solo. Toko cover jok ini meskipun bangunannya kecil, tetapi banyak menjadi rujukan oleh instansi pemerintah serta berbagai dealer untuk melakukan pemasangan cover jok tambahan. Karena di sini pengerjaan dilakukan secara langsung, sehingga tampilannya menjadi lebih rapi dan tidak kalah penting, harganya juga menjadi sangat terjangkau. Bahkan saking ramainya, untuk pemasangan cover jok di toko ini harus antri seminggu sebelumnya. Pengerjaannya terbilang sangat rapi dan memiliki banyak alternatif model cover jok. Bagi Anda yang mobil Xpandernya ingin dipasangi cover jok model seperti ini, silakan bisa menghubungi kami. Nanti akan kami berikan rekomendasi tempat cover jok yang memiliki harga terjangkau ini. Untuk proses pengerjaan cover jok ini sudah 90%.
tinggal jok bagian depan, insya Allah nanti akan segera selesai. Di sini biasanya tidak hanya pada bagian cover jok, tetapi juga melakukan pemasangan pada bagian lantai dasar. Lantai dasar ini sangat berguna, sehingga mobil tidak cepat kotor, apalagi jika ketumpahan air, sangat mudah untuk dibersihkan. Dengan tambahan cover jok ini, tampilan interior mobil Xpander Cross juga menjadi lebih mantap. Tidak terasa, mobil Xpander Cross ini saat ini sudah hampir 2 bulan berada di dealer. Untuk STNK-nya juga alhamdulillah sudah jadi, sehingga saat Bapak Agus nanti mengambil Xpander Cross manual ini, mobil ini sudah siap digunakan ke berbagai wilayah. Mengenai detail tampilan interior mobil ini sudah pernah kami buatkan videonya yang berjudul Xpander Cross Special Edition, karena dilengkapi dengan cover jok sporty serta tambahan armrest pada bagian jok depan. Bisa dibilang ini adalah mobil Xpander Cross paling keren yang ada di dealer kami, karena sudah dilengkapi dengan berbagai tambahan aksesoris yang sporty, mulai dari cover jok, armrest, kemudian juga tambahan towing pada bagian belakang serta pengaplikasian nano coating pada bagian eksterior. Kami sudah mendapat kabar dari Bapak Agus bahwa sebentar lagi kapal beliau akan mendarat dan rencananya beliau akan mengambil cuti. Selanjutnya beliau akan melakukan pengambilan mobil Xpander Cross manual ini bersama istri tercinta. Nah, bisa kita lihat di sini armrestnya sangat keren sekali. Ini pastinya akan sangat nyaman sekali untuk dikendarai jarak jauh. Sekarang tinggal kita tunggu kedatangan Bapak Agus untuk melakukan serah terima mobil Xpander Cross terkeren ini. Akhirnya pada bulan Agustus ini, Bapak Agus datang bersama istri tercinta ke dealer. Di luar dugaan, ternyata BBKB-nya sudah jadi hanya dalam waktu 2 bulan. Alhamdulillah semua prosesnya berjalan dengan lancar. Setelah menjelaskan mengenai berbagai fitur, kami pun melakukan foto serah terima. Terima kasih banyak Bapak Agus dan Ibu Yulija sudah melarisi mobil Xpander Cross-nya ini. Semoga menjadi barokah bagi keluarga. Berikut ini ada testimoni dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pemirsa semuanya. Ini saya datang di sini ke dealer tempatnya Mas Yang Dinas, sengaja untuk menjemput angkutan keluarga saya baru. Keluarga yang sangat gagah dan sangat sporty, siapa lagi bukan Xpander Cross. Kenapa saya milih Xpander Cross? Jujur ini pilihan terakhir untuk saya. Setelah saya sana sini, saya jatuh hati pada Xpander Cross ini karena tampangnya ya yang elegan dan juga yang sporty. Selain itu juga interior kabinnya sangat nyaman dan sangat muat, tentunya bagus sekali buat keluarga. Jangan lupa untuk mobil apa saja kita pasti Xpander Cross pasti lebih hebat. Makanya itu jangan lupa hubungi Mas Nia, dia akan menjelaskan dengan secara rinci, secara ramah dan sangat cepat. Terima kasih juga untuk Mitsubishi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agus dan Ibu Yulija. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Xpander Cross manualnya kepada Niam. Beliau ini konsumen yang sangat ramah dan lembut. Terima kasih juga untuk oleh-olehnya tadi dari Yogyakarta. Tadi langsung kami bagikan ke teman-teman kantor, dan teman-teman kantor mengucapkan banyak terima kasih. Hati-hati di jalan, Bapak Agus dan Ibu Yulija. Semoga keluarga sehat selalu, dan mobil ini bisa menjadi barokah. Untuk info seputar promo dan harga terbaru, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856, atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubishisolo.co.id. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.